Jalan tengah hujan memang seronok. Jemput orang dengan kimono memang menggembirakan. Kita berjalan. Tadi tu lagu apa? Lagu tu saya baru aja ubah tadi. Kelakar kan bunyinya? Saya dengar peliklah. Ha? Ah, itu pun Papa. Papa tu bapa itu Papa. Papa? Oh, kamu rupanya Nobita. Nah. Papa nampak sedih kan? Yo. Hujan dah berhenti. Oh? Kami dah balik. Oh? Kamu dah balik ya? Papa, Mama dah keluarkan kayu golf Papa. Jadi Papa kena main golf rupanya. Maaflah ya. Oh, ya Papa. Cuba Papa tengok ni. Nostalgia betul lah kan? Ha? Kenapa dengan Papa ni? Penat Mama tunjukkan benda ni. Sedih betul lah saya rasa. Papa dah tak suka main golf ke? Taklah, Papa suka main golf walaupun dia tak pandai main. Ada apa yang terjadi ni? Baiklah. Jom kita guna pembesar suara hati. Letak sini. Sekarang kita boleh dengar masalah Papa ke? Ya. Yeah. Sebenarnya, siang tadi teruk betul saya dicemur dekat syarikat. Encik Nobi. Ada apa, bos? Pasal golf esok, boleh tak kalau awak tukar tempat dengan orang lain? Tukar tempat? Bukannya apa. Awak kan pembawa hujan. Mana ada, bos. Mana ada saya pembawa hujan. Tapi bila Encik Nobi keluar ke mana saja, mesti hujan akan turun lebat, kan? Ya, betul tu. Hujan turun lebat sangat. Esok siang kita akan bermain golf dengan orang-orang yang penting. Tolonglah jangan bawa hujan ke sana. Ye lelaki hujan. Harap-harap esok cuaca cerah. Doraemon lelaki hujan tu apa? Macam ni kadang-kadang tu kita akan keluar beramai-ramai kan? Masa tu kalau ada lelaki hujan di kalangan kita, kebarangkalian untuk hujan turun akan meningkat. Rupanya ada orang macam tu ya. Saya ada alat yang baik. Kita lelaki hujan atau cerah. Kena letakkan jarum ni pada badan. Kalau jadi tambah, dia lelaki cerah. Kalau jadi tolak, lelaki hujan lah. Tolak dua lah. Hanya sedikit lelaki hujan. Kalau awak pula macam mana? Ha? Tambah 1.5 lelaki cerah. Kalau kita berdua keluar, ia akan jadi tolak 0.5. Jadi hampir tak ada kesan pada cuaca. Macam tu ya? Yeay! Betul ke Papa tu lelaki hujan? Mari kita siasat. Tolak 8.5? Ini memang lelaki hujan sejati ni. Apa dia ni? Tak ada apalah. Tak ada apa-apalah, Papa. Kalau tinggi macam tu memang hujan. Tapi kalau besok hujan turun, memang Papa akan disalahkan. Oh, ya. Kita cuma perlu jadikan tempat golf tu cerah dengan kotak cuaca aja. Kotak cuaca. Ya, yang inilah. Tapi... kebelakangan ni kotak ni macam rosak. Masih macam ni pula rosak. Tak boleh nak buat apalah. Tunggu sekejap. Lawan lelaki hujan ke lelaki cerah? Di sana banyak bukit. Kalau kita bawa lelaki cerah sekuat ayah, kita boleh padam kesal lelaki hujan ayah. Sekarang ni kita kena buat macam tu untuk seimbangkannya, kan? Ini semua untuk kebaikan diri Papa juga, Doraemon. Iya.
lagi cerah cepat. Hai! Hah? Kenapa ni? Saya nak ukur awak ni lelaki cerah ke tak? Lelaki kacak ke tidak? Yang tu tak payah nak ukur pun tak apalah. Dia nak tujulah. Maknanya dia ni memang tak boleh pakai. Jom kita cari yang lain. Apa maksud awak tak boleh pakai? Wah, masalah. Lelaki cerah yang agak kuat ni. Nobita, saya ni perempuan lah. Apa bendanya ni Doraemon? Jaya tak masuk mulu. Jaya. Saya tak sangka. Memang awaklah. Awaklah orang yang kami cari selama ni. Saya tak faham apa benda. Tapi biasalah, ini kan saya. Jaya, besok kami akan bawa awak ke tempat yang menarik. Betul ke ni? Ya. Tunggu besok ya. Kami datang jumpa awak tau. Awak tengok apa tu? Saya tengok album Papa. Mama kata Mama jumpa dekat dalam almari. Papa memang lelaki hujan lah. Semua gambar pun masa hujan. Hari yang dinanti-nantikan pun hujan aja. Kesian pula saya rasa tau. Oh, tak mungkin. Ini semua tak mungkin. Tak boleh terus macam ni. Saya nak juga pakai kasut baru ni masuk pencarian musuh sekolah tu. Iya ke? Harap-harap cerahlah nanti. Doraemon. Apa dia? Tak salah, besok hari Papa kan? Apa kata kalau kita hadirkan Papa dengan cahaya matahari yang bersinar besok? Baiklah. Saya pergi dulu. Lelaki hujan tu cuma kebetulan je. Doraemon, mulakan operasi sekarang. Baiklah. Jayan? Nobita. Apa benda tu? Awak tak nampak ke? Saya kena hantar barang lah. Mana boleh? Semalam kan awak dah janji nak ikut kami. Mama saya suruh saya bagi tisu ni dekat pelanggan tetap kami lah. Saya kena hantar sekarang juga. Jumpa lagi. Kena hantar semua ni. Permainan golf hari ini permainan yang penting sebab ia akan tentukan nasib syarikat kita. Kena buat mereka suka kita. Kalau kita tak dapat tanda tangan perjanjian baru dengan mereka, bonus kita semua dalam bahaya. Baiklah, saya akan main betul-betul. Tapi cuaca ni mendunglah pula. Rakan niaga kita tu memang cukup tak suka bila main golf dalam hujan. Jangan-jangan betul tak awak ni memang lelaki hujan. Bos ni lah kan. Tak biar habis pasal tu. Tapi semakin dekat awak dengan padang golf tu, semakin gelap pula langit ni. Tolonglah, bagilah cuaca cerah. Lepas ni rumah Cik Yamada jalan tiga. Kenapa kita kena tolong dia pula? Tak ada lelaki cerah yang sekuat Jayan. Terpaksalah kita terus siapkan kerja ni. Cepatlah. Kenapa awak perlu lambat sangat, ha? Wah, bos, tengok. Hari cerahlah. Saya dah cakap saya ni bukan lelaki hujan. Cantik betul lah kan cuaca hari ini. Tuan Presiden, sila tunjuk ajar kami berdua hari ini, ya. Nasib baik sempat. Penatnya saya. Macam mana agaknya keadaan Papa, ya?
Mari kita tengok dengan kamera satelit ni. Cantik. Boleh tahan juga awak ni. Ya. Baguslah kan? Tengok Papa gembira sangat. Hei. Apa dia? Awak kata nak bawa saya ke tempat yang menarik kan? Takkanlah bukan di tempat yang menarik tu. Oh, sinilah. Udara kat sini segar sangat. Saya nak baliklah. Udara memang segar tapi bukan boleh bagi kenyang pun. Papa, tunggu. Tunggulah sekejap. Doraemon. Dalam. Laju karaoke dengan fungsi pemarkah otomatik. Dekat bukit macam ni lah yang sesuai untuk ajak kami menyanyi, betul tak? Iyalah. Gunung menghijau. Burung berkicau. Tempat yang indah. Tak tahu. Wow, 100 markah, 100 markah. Saya memang sengaja letak markahnya 100%. Oh, you go. Mesin ni memang jujur betul lah. Saya suka sangat. Mari saya nyanyi satu lagi. Nyanyilah. Itu yang kami tunggu. Bunyi apa pula yang seram sangat tu? Jangan-jangan ada binatang buas dekat kawasan ni dah. Tak mungkinlah. Masuk lagi. Hei, Encik Nobi, bagus permainan awak hari ni. Mestilah. Kan saya dah kata yang saya ni bukan lelaki hujan. Kalau tak keberatan, nak bertanding dengan saya tak? Bertanding dengan tuan? Sejak kebelakangan ni, masa main golf mesti hujan turun. Jadi hari ni saya rasa seronok sangat. Kalau awak menang lawan saya, kita akan tanda tangan perjanjian baru. Macam mana? Encik Nobi, saya rasa ini peluang awak. Oh, baik. Wow, 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 bintang! Wahai, janganlah berubah, wahai hatiku! Golf ada 18 lubang ke semuanya, kenalah tunggu. Berusahalah. Ada 9 lubang lagi. Maknanya ada separuh lagi. Sakit pula tekak saya menyanyi. Rasa macam dah 50 lagu. Dah rosak ke? Mesin ni pun dah sampai pada hadnya. Baiklah. Tolonglah, tengok mati lagi. Permainan golf ni habis. Sudahlah tu. Kalau saya teruskan lagi, habislah masa depan saya sebagai penyanyi. Teruklah kalau macam ni. Nampaknya awak dah berkumpul kat sana. Kenapa ni? Awan tiba-tiba jadi mendunglah pula. Oh, tak apa. Takkan hujan, tuan? Saya benci main dalam hujan. Kalau hujan turun nanti, terpaksalah kita batalkan pertandingan kita ni. Tapi, harap-harap. Macam mana ni, Doraemon? Doraemon! Kalau macam ni, terpaksalah kita cari lelaki cerah pengganti. Oh, ya, Shizuka. Shizuka wanita cerah. Tadi dia tambah 9. Oh, iyalah. Mari pergi ke rumah Shizuka. Kita kena... Shizuka. Pergi sana. Tak betullah. Susahlah kita kalau macam ni. Hujan dah turun. Presiden. Semua batal. Nak tahu perkara paling saya tak suka dalam dunia ni adalah main golf di dalam hujan. Nampak macam bahaya aja. Tak ada cara lain. Terpaksa guna cara ni.
Maafkanlah kami, si Suka. Tolong pinjamkan kami kuasa awak. Sudahlah tu, semua dibatalkan. Tuan, janganlah macam ni. Maaf, semua dah batal. Presiden, langit dah cerah. Dah cerah semula? Baiklah, Tuan. Mari kita habiskan permainan golf kita tadi. Mandi di tengah hutan macam ni memang seronok. Macam kolam mandi terbuka. Risau betul lah saya dibuatnya tadi. Awan hujan tengah datang ke sini. Kenapa? Kan si Suka ada kat sini. Mari kita siasat. Sunio lah. Buat apa kat sini? Sekali-sekala dapat main golf dengan anak beranak. Seronok juga, kan? Mari kita cuba. Pukulan yang cantik. Papa dan Sunio, gandingan lelaki hujan terhebat dah berkumpul. Memang hujanlah nampaknya ni. Saya akan buat sesuatu. Awak boleh buat. Nobita. Ya, si Suka. Maaflah, saya rasa saya nak balik lah. Saya rasa seronok sangat. Terima kasih. Tunggu. Tuan. Janganlah balik lagi. Tinggal lubang terakhir. Saya rasa baik kita habiskan saja. Jangan balik dulu, Tuan. Mana ni? Tak silap tadi bola tu jatuh dekat sini. Itu pun dia. Dia tak sasar lah. Selamatkan diri. Kenapa, Sunio? Apa yang berlaku? Hei, Sunio! Maafkanlah saya. Harap-harap semuanya akan lancar. Baik saya minta dia sambung balik permainan golf tadi. Apalah. Encik Nobi, itu tak masuk akal. Papa! Nobita! Buat apa dekat sini? Saya risaukan Papa. Jadi saya datanglah dengan Doraemon. Ya ke? Baiklah, kamu duduk di situ. Tapi Papa nak teruskan walaupun ada hujan ni? Kalau pukulan dia masuk, dia kata anggap kami menang. Ikut ajalah, dia bukannya dengar cakap. Jangan nak merepek. Jauh tu profesional pun tak mampu nak buat. Pastilah, Papa takkan menyerah kalah. Dari dulu lagi, tiap kali ada benda Papa nak buat, biasanya hujan. Tapi Papa tak bencikan hujan. Dalam hujan pun, saya boleh. Mana pula lah Nobita ni dah pergi. Itu dia! Bola tu ke arah peluka. Pusti balik! Bagus. Memang ajaib. Lepaskan. Masuklah. Masuk ke? Oh.
Lepas dah buat pukulan hebat macam tu, tak kalah tak nak sambung pula, kan? Oh. Presiden? Walaupun saya tewas main golf, tapi main golf dalam hujan ni memang boleh tahan seronok juga, kan? Betul tak? Yeah. Kami ayah papa! aduh, sakitnya. Papan memang bergaya lah. Ya.